Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ketiga setelah Epiphanias, yang artinya penyataan Kristus. Terimalah salam dari Bapak Preses Distrik 8 DKI Jakarta, Bapak Pendeta Bernard Manik MTH bersama pelayan di distrik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ketiga setelah Epiphanias ini menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah penggenapan firman Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 23 ayat 1, Yesus Rohami Dison. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkan dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 72 ayat 5, Hehe Mahamu Parbegu. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam hukum kelima sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyinya. Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam. Jangan membunuh. Tita ketujuh. Jangan berzina.
Tita ke-8, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 432 ayat 1, Sian Hurungan Ni Dosaki. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Tuhan telah datang ke dunia di dalam Yesus Kristus untuk menggenapi firman-Mu, bahwa hanya di dalam Dia kami beroleh keselamatan dari berbagai yang menghimpit kami dalam hidup ini, termasuk karena dosa. Namun, terkadang kami masih tergoda mencari alternatif lain di luar Tuhan ketika kami menginginkan sesuatu cepat tercapai dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ingatkanlah kami tetap setia kepada-Mu. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami hanya kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 715 ayat 1, Balgado Holong Mi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini sebagai epistel tertulis di dalam Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian bunyinya. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu, pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Maticha, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maseya, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Jakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Endoi nomor 25 ayat 1, Hatami Ale Tuhaku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Endoi nomor 28 ayat 1, Hatani Jahoba, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Setelah itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian minggu ketiga setelah Epifania saat ini, tertulis dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21, firman Tuhan berkata demikian. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea,
dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang bapa gereja bernama Agustinus dari Hippo pernah berkatakan, "Iman adalah percaya akan firman dan kehendak Tuhan yang mungkin tidak kita lihat. Dan sebagai upahnya, kita pasti akan melihat dan bahkan menikmati apa yang kita percayai dan imani itu." Saudaraku, dalam diri Yesus Kristus, firman dan kehendak Allah menyatu dan ternyatakan. Dalam Yesus Kristus, kita semua menerima undangan anugerah dan kemerdekaan dari Tuhan. Sebab, di mana ada Injil Kristus, di situ ada kelepasan. Di mana ada Injil Kristus, di situ ada kemerdekaan. Sebab ketika kita menerima Injilnya, kita akan mengalami kuasa yang ada dalam diri Yesus Kristus. Maka pada saat yang sama, Roh Allah akan bekerja. Dan ketika Roh Allah bekerja, segala kehidupan kita akan mengalami kegerakan ilahi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan kerajaan Allah menjadi nyata dan kasat mata. Sebagaimana topik minggu saat ini, Yesus penggenapan firman Tuhan, sebagaimana Injil Yohanes mengatakan, firman telah menjadi manusia. Maka akan tiba saatnya, seluruh dunia akan melihat dan mengalami sukacita besar ketika akan ternyatakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, pembebasan orang-orang yang tertindas, serta pemberitaan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudaraku, sebuah jaminan besar disampaikan Tuhan Yesus secara langsung bagi kita. Sehingga siapapun kita, jika kita telah menerima Yesus dan percaya sepenuhnya kepadanya, tidak akan pernah lagi terbelenggu oleh kuasa apapun di dunia ini. Segala macam penyakit, segala macam belenggu penderitaan, kemiskinan, sakit hati, kecewa, duka cita, dan belenggu-belenggu lainnya, semuanya itu tidak akan pernah mampu menggagalkan kita meraih hidup yang berkemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita, kaum yang lemah ini adalah arena pernyataan misi Allah dalam Yesus Kristus. Sebab baginya, tidak ada seorang pun dari antara kita yang tidak berharga di matanya. Kita semua adalah wadah implementasi kasih setia Allah yang membebaskan dan menyembuhkan. Dia selalu memelihara dan menyediakan yang terbaik untuk kita. Maka di dalam diri Yesus yang adalah penggenapan firman Tuhan, kita pasti mampu berdiri serta bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah meskipun dalam kesengsaraan kita. Syaratnya adalah kita hidup dalam kebenaran firman itu. Sebab kekuatan sejati dari firman Tuhan bukanlah ketika kita bisa menghafalkannya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Atau ketika anak kita sakit, kita letakkan Alkitab di atas kepalanya selayaknya menjadi jimat untuk menyembuhkannya. Bukan begitu. Namun, kuasa kebenaran firman Tuhan sesungguhnya diperoleh dari kemampuan melakukannya dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus katakan dalam Lukas 11 ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sebab, sekali lagi, Yesus penggenapan
firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara untuk mengalami dan menikmati kuasa Yesus Kristus sang firman hidup adalah dengan kesediaan untuk mengosongkan diri dan membiarkan Roh Allah yang menguasai dan mengendalikan seluruh hidup kita. Terlihat mudah bukan? Ternyata apa yang terlihat mudah itu kemudian menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan sebab dunia ini terlalu indah untuk diabaikan. Sehingga terkadang belenggu itu tidak pernah terlepas, sakit itu tidak pernah sembuh, derita itu tidak pernah hilang. Padahal sesungguhnya dalam diri, dalam ketidakberdayaan kita, kita mendapat sebuah harapan baru bahwa keselamatan itu telah datang. Sebagaimana Yesus katakan, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Maka percayalah saudaraku, Tuhan Yesus sungguh berkuasa melalui perkataan dan perbuatannya. Perkataan dan perbuatan Yesus itulah yang akan memulihkan dan membebaskan kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, ketika Yesus Kristus yang adalah penggenapan firman Tuhan nyata dalam diri kami, nyata dalam hidup kami. Ketika kami menjadi semuanya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sesungguhnya pada saat yang sama, kami adalah orang yang melakukan kehendak Allah di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, di mana Injil Tuhan, Injil Yesus Kristus ternyatakan, kami akan terbebaskan dari belenggu-belenggu apapun yang membuat kami menderita di dunia ini. Kami menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan penuh kuasa yang daripada Yesus, sehingga dunia ini penuh dengan pembebasan. Karena di mana ada Yesus sesungguhnya, kemerdekaan itu sejati. Dan itu Tuhan menjadi semangat kami, seluruh kami anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini Tuhan, untuk selalu melangkahkan kaki, untuk selalu meraih kehidupan yang lebih baik, meskipun kondisi dalam penderitaan dan kesengsaraan, ketika hidup di dalam Yesus yang adalah penggenapan firman, melakukan firman itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pada saat yang sama, kelegaan dan sukacita ada bagi kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini Tuhan, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya mereka akan mengalami kuasa Tuhan. Kau yang menyembuhkan yang sakit Tuhan, memberi penghiburan bagi yang berduka, memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan juga Tuhan memberikan sukacita bagi yang menderita saat ini. Dan semuanya oleh karena kasih Tuhan, ketika Yesus adalah penggenapan firman Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 441 ayat 1, Diau Tuhan Yesus, sembari memberikan persembahan yang kedua. Syukur kepada Tuhan yang telah menggenapi firman-Nya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Dialah kita menerima semua janji Tuhan, pengampunan dosa, pembaharuan hidup ke arah yang lebih baik secara menyeluruh, baik jasmani maupun rohani. Hiduplah senantiasa di dalam Yesus.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.